yang tidak asing lagi. Yang anda pernah lihat di layar tujuh yaitu Bung Najan, pemain yang pernah di Garuda Putra Kalimantan, asli pemain Pemalang, lalu yaitu Bung Buku, Jamal Jamal dari Larang Pemalang, di mana pemain belakang ada Kukum 14, Kepal Lenggai 12, Akmal, dan kini caranya. Ya, rupanya Bapak Tengkama sudah dimulai sudah ada ke belakang saja. Di mana ada Zaki, ke belakang Tarsaman, bangun jalan dari Putra Tengkama bagi Bapak Aji Santoso. Di bawah Nasaruddin, umpak jurnal Abdul Ar, rupanya disambar saja pemain-pemain dari Ya Selamat Rianto. Sambil ada Sardam, ada pemain dari Sadam. Ancang kemenangan Nasaruddin, pelaku Nasar Ar, rupanya dengan mudah saja bahwa Nasaruddin dan sebesar luri. Di barat ini di umpan ke tengah, di mana ada pemain, ada Ahmad Gada Ajisata, pemain kini ada Zaktif dan kini ada Jendras Soar, bertanya tidak mampu seorang Jendras Dio yang pertama untuk kesejahteraan alam Pemalang. Dia nggak mau building, jadi bikin map mau building Zakir. Budi Santoso laki-laki ke samping kiri pemain dari Arya Indra Bakti. Laki-laki berpotensi bola umpan ke tengah. Di mana ada Nasar yang dituju, ada bermain Nasar. Tenjak jajak menyukung di sebelas. Di mana ada Sadam, Rabe Tamin Kaldaman. Di mana ada Zaki. Lagi, lagi Sanian, baru Zaki. Tidak mampu sambar sanur ya, rupanya. Menyentuh ke pinggang. Rupanya tendangan dari seorang penangkapan yang tidak sempurna dan penjaga gawang seorang Taiz atau Kedisak Zainal Abidin terlalu lengah sehingga dilempar pemain ada Sadam wasai bola pemain belakang dari Abdi Alam Pemalang ke samping kiri pemain kiri wasai bola ada di sini belakang saja umpan ke wasai bola umrah baru di nomor 8 ada Indah pemain wasai bola ala Amin ini sampai dari putra Garuda Bajun Plastio ancang-ancang jendel berarti Santoso berupanya Arinda ada ke belakang saja pemain belakang di mana ada Opal lakukan Opal main belakang dari Abdi Alam Pemalang umpan ke tengah di mana nomor 8 ada berupanya tidak ada Ahmad Akhlaki wasai bola aksi putri ini sehingga bola lagi-lagi Pariyadi lagi di setor Pariyadi ancang-ancang ke tengah di mana ada bertanya syarat perhatian tidak mampu sarang kami apa yang terjadi lagi-lagi ada Nasaruddin pemain dari kota Pak Anu Senal Abidin di mana ada pemain ini mengedar jatah usai lagi bola kuasa teman-teman dari Abdi Alam Pemalang di mana aku bertanya nomor 24 ada Fajar umpan ke samping kiri di mana ada nomor 25 Tokoh lalu nomor 15 di mana ada Akmal pendek saja asal Bodan di mana salah terakhir berupanya ada Nasaruddin langsung ke samping ada Bapak Salur ya berupanya pendek ada Jenar berupanya sungguh saja di mana ada Nasaruddin kosong bola ancang-ancang seorang Nasaruddin ya berupanya bola kasih teman-teman yang Nasaruddin ini Nasar baik di channel Adikin keselamat pendek saja nomor yang ancang ada Indah Bukti laki-laki bola ada Nasar laki-laki Nasar ancang-ancang di mana laki-laki berupanya teman-teman dari Abdi Alam Pemalang ancang-ancang ancang-ancang seorang selamat pendek nomor 32 bertanya di mana ada selamat lambaikan dari kaca kembali berada Nasaruddin umpah kepada Nasar pendek saja salah perhatian di mana ada bekti berada Sanuri samping kiri di mana ada Rizki Ar berupan dari pendek ke belakang ada Sanuri ke samping kiri ada Zainal Abidin di mana Sanuri pemain tamun kampaman membangun jalan pendek saja di mana ada pemain Ahmad lagi ke samping kiri ada pemain tamun kampaman di mana itu ada Abu Jahat di samping tendangan ya di mana ada Sanuri bangun serangan pendek ada Tamim Kandana Akun Wantoro pendek ke belakang saja di mana ada Ahmad pendek saja Akun Wantoro ke samping kiri ada Siti ancang-ancang di mana Jentos Dio yang dituju lagi Dian Umpalar berupanya di mana Aji Santoso pendek saja ada Ahmad ada Siti berupanya Siti terkiri-kiri ancang-ancang hands salam Siti sehingga tergantung pas untuk kesebelasan dari
Abu alam pembalang nomor 11 ada Saddam Hussein. Ke belakang saja salah bolton di mana ada Aziz Santoso. Lagi-lagi ada Saddam Hussein masuk bola pemain dari Abu Jalan. Tinggal luar berupanya barang Aziz membolos. Yang menteriankan di mana ada tokoh lagi-lagi tokoh nomor 5 yang mencetak pendek saja meniup-niup kita lapangan tanggal agung bekal di tokoh ini Rahmat Rianto. Tendangan menyentuh salang Zubedi Nasaruddin yang sudah melintang di bulat persepan bola tanah air pendek ada Sanusi Selamat Rianto Rianto yang ancang-ancang ke tengah bertanya diberkan ada apa di mana ada tokoh sampai jatuh ancang-ancang ke tengah apa yang dalam tokoh masuk ke tengah di mana ada Zubedi pemain ada Nasaruddin ancang-ancang pendek ada Abi Alam berupanya pemain Saddam Hussein terangkat usai lagi sampai Nasaruddin ancang-ancang berupanya di tengah ada Fajar umpannya tokoh berupanya tokoh terangkat usai capting Musa ke samping kiri di sini ada pemain-pemain dari Putra-Putra Pemina Jantasio salah brand Jantasio sehingga ada pemain-pemain selamat atau pemain ada tokoh laki pendek jajar berpengen Nasaruddin ada tokoh laki-laki ancang-ancang di mana tokoh ke belakang ada Saddam Hussein laki kepala tokoh pendek jajar akhir perintahnya hanya tidak asing lagi yaitu Nasaruddin dan mampukah seorang Nasaruddin bisa menembus seorang Tensah ancang-ancang seorang Nasar mampukah bisa menimbang pada sayap umpan ke tengah dan akhirnya kapan bersalah ancang-ancang Mabuti aku berpengar tendangan seorang Suci belum mampu menimbang seorang Budi Santoso opal laki-laki opal pendek ke belakang saja nomor punggung pada Akmal laki-laki sehingga laki-laki kami muka taman ke tengah di mana ada Zedmennya Zarudin ke samping ke belakang saja di mana ada nomor punggung berapa musuh bola pendek ada Pujianto lari Pujianto umpan ke tengah dari sah sehingga diberikan ada Nasaruddin lagi Nasaruddin umpan ke tengah berupanya ada Damat Rianto terlalu jauh di sana ada Lusin lagi pemain dari Abdi Alam yang ada tokoh kelas rantai jaya tamu sama apa yang jadi pemain tamu ke taman ada Piki ancang-ancang berupanya tendangan tidak sempurna seorang Piki tidak pendek saja nomor punggung 2 ada Indra Pekti ada Nasaruddin mau ke belakang saja lagi-lagi nomor punggung 15 di mana ada Akmal samping lagi-lagi ke samping tidak ada Nasaruddin pendek saja ada pemain ancang-ancang pertanyaan tempat Sanuri pendek saja ada Bapak-Bapak Kapung Gunung dari Sokot belakang saja ada Pujianto pemain umpan ke tengah di mana ada Sudut Rian dan pemain Selamat Rianto dan bola disuruh Pujianto pemain dari Abdi Alam Pemalang umpan ke tengah di mana ada akhir pertanyaan sampai saja pemain belakang saja ada Sudut terjadi di mana Siti oleh bola tanggap ada Abdi Santoso oleh bola pemain belakang umpan ke tengah di mana ada Abdi Santoro berupanya aku benar-benar berupanya penangkapan yang cukup sempurna dari pemain Budi Santoso penjaga gawang yang cukup rajin di barisan belakang Abdi Alam pembalang sampai Budi Santoso ancang-ancang berupanya apa dari akhir rumahnya ya, inilah nomor 9 masuk menggantikan Saddam Hussein tendang bebas ada Zulmetin umpan ke tengah di mana ada Kuno pendek saja ada Ahmad pada Ahmad telur ada Anto pemain belakang dari pendek saja nomor punggung 5 ada pemain gini seorang pemain masih bola ancang-ancang nomor punggung 5 agar berupanya dibiarkan saja sehingga bola meninggalkan batangan dan tendangan outgang saja untuk kesebelasan dari Putra Garuda pada punggung tekal
Tendangan Aikal cacah dan bercacah kepada api tim oleh para PA kepada aku antara terbanyak. Lagi tinggi antara Pozan ada Ahmad, antara Pozan ada Ahmad. Lebih kata ada Atman, umpan ke samping kanan kiri sana ada pemain kiri. Seorang selamat Rianto. Musa itu nak lagi selamat umpan ke tengah berada Ahmad. Telah ada aku kontor saya pengertian. Di mana Tamin Kartaman pendek saja. Ada Kodo, umpan ada Rizky Talanya. Terima Rizky Talanya, kami amat bersama Rizky. Ini pemain salah pelatihan sebagai pemain nomor 2 Indra Bakti. Alang lagi Indra Bakti, pemain nomor punggung 2. Dari Abdi Alam disambar saja pemain ada Nazaruddin. Kembali punggung 3, ancang-ancang ke samping kiri di mana? Kembali punggung, berlepas ada Nisida, berlepas ada Nisida, berlepas tendangan seorang Nisida. Tendangan terang musuh yang masih berar. Aku lantar pendek jatah. Umpan ke kiri ada Amal. Daripada terlalu Amal. Sehingga bola lebih kepada Indra Peki. Lagi Anto. Musuh pula pemain belakang dari samping kiri ada Sanuri. Ancang-ancang ada Rizky Talani. Rizky Talani. Terlalu lengah sehingga bola kos pria. Selamat Rianto. Ancang-ancang seorang selamat Rianto ada Amal. Lagi-lagi Nazaruddin umpan ke tengah. Di belah berada